kan? Nah, selanjutnya dulu ini ada kasus dugaan korupsi dana subsidi Perumda nih. Jadi Sekda Tanjung Jabung Barat, Agus Sanusi kembali diperiksa oleh Kejari Tanjab Barat atas dugaan korupsi dana subsidi Perumda Tirta Pengabuan 2019-2021. Dalam pemeriksaan kedua kalinya sebagai saksi. Kayak mana beritanya? Ini dia. Dugaan korupsi terhadap dana subsidi Perumda Tirta Pengabuan Kuala Tunggal tahun anggaran 2019-2021 terus bergulir. Sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan guna penyidikan lebih mendalam. Kali ini, Sekda Tanjung Jabung Barat Agus Sanusi kembali diperiksa oleh Kejari Tanjung Jabung Barat untuk kedua kalinya sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sekda Tanjung Barat Agus Sanusi mengatakan, dirinya memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi di Perumda Tirta Pengabuan Kuala Tunggal. Ia mengaku pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. Ia juga mengatakan banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik, namun pertanyaan tersebut merupakan tupoksi dirinya sebagai Sekda Tanjab Barat. Selain memenuhi panggilan pemeriksaan, ia juga melengkapi sejumlah dokumen yang dibutuhkan oleh penyidik Kejari dan terkait juga dengan penganggaran dan perencanaan. Serangan, kayak dengan Perumda Tirta. Ada beberapa ini pertanyaan dari Pak Sekda yang Jawab, tidak ada pula, itu. Jelas banyak, Pak Sekda, ya? Iya, banyak. Ada berapa poin tadi yang ditanyakan tadi? Sekda! Jawab, anu juga. Ada. Ada lah, Pak Sekda. Ada 10, Pak Sekda. Berarti melengkapi berkas juga, Pak Sekda, dokumen-dokumen yang diminta, ya? Sementara, Kasih Pitsus Kejari Tanjab Barat Sudarmanto mengatakan pihaknya saat ini telah melakukan sedikitnya 30 orang terkait saksi dengan dugaan korupsi di Perumda Pengabuan tahun anggaran 2019-2021. Bahkan saat ditanya kenapa belum ada tersangka, Kasih Pitsus Manto menyebut pihaknya masih menunggu hasil audit BPKP. Dan nanti setelah diaudit BPKP keluar, baru akan menetapkan tersangka. Bahkan sejumlah dokumen telah disita dari Perumda Tirta Pengabuan, seperti SPC dan alat bukti lainnya. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan lanjutan kepada Sekda Kabupaten Tanjung Barat, Pak Agus Sanusi. Pemeriksaan tadi adalah lanjutan pemeriksaan pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu minggu lalu. Karena pada saat minggu lalu, yang bersangkutan tidak membawa beberapa dokumen yang kami perlukan. Maka tadi sudah dibawa oleh yang bersangkutan, dan kita klarifikasi dokumen-dokumennya, kita tanyakan sudah selesai pemeriksaannya. Jadi ada berapa poin pertanyaan, Pak, yang dilontarkan? Kalau seluruhnya kepada yang bersangkutan sekitar 35 pertanyaan. Seputaran BDAE? Ya, pasti seputaran BDAE. Surya Kurniawan, CIK TV, melaporkan.